Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Hendra Bagel di channelnya seputar jual beli mobil bekas. Nah, di sore kali ini saya akan menawarkan lagi live di belakang saya ada Honda Jazz VTEC 2008 transmisi matic top grid ya, warna putih dengan nomor polisi AB. Nah, buat kalian yang penasaran, ikuti terus video saya sampai selesai, seperti apa kondisinya dan bagaimana performa Honda Jazz. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan klik tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan di kolom komentar apabila saya ada kekurangan penyampaian informasi atau kalian mau menambahkan seputar pengalaman memiliki Honda Jazz 2008 atau Jazz generasi pertama ya. Kalian mau berbagi pengalaman seputar perawatannya atau kesan dan kesan memiliki Honda Jazz di generasi pertama ini ya. Warnanya putih, teman-teman, dengan nomor polisi AB. Yuk, kita langsung saja. Nah, ini dia kondisinya. Untuk nomor polisinya AB, pajak sampai bulan 6 masih on. Nanti untuk AB daerah mana kita intip di daerah apa di STNK-nya. Overall mobil ini siap pakai, tapi buat kalian yang belum tahu, Honda Jazz generasi pertama ini memang sangat langka untuk warna putihnya ya. Boleh kalian coba searching di marketplace maupun di OLX berapa unit yang ada warna putihnya untuk Jazz gen pertama ini sebelum dia ganti jadi Jazz gen kedua, yaitu Jazz S maupun Jazz RS ya, di tahun 2008. Untuk velg dan bannya dia menggunakan ring 15 185/60. Untuk kondisi bannya cukup lumayan tebal, sekitar 87%. Hanya saja mobil ini memang agak sedikit kotor ya, belum kita sempat cuci. Jadi sini biar teman-teman juga tahu kondisi mentahnya sebelum kita salon maupun sebelum kita cuci ya. Sen di spion, overall dari samping kiri mulus, tidak ada bekas insiden maupun tidak ada baret-baret. Dari depan juga lampunya juga sudah cukup bening ya, kedua sisi lampunya. Kacanya masih bawaan asli Honda, artinya mobil ini memang tidak bekas laka dan ya, kapasitas mesin 1500 cc. Kita dilihat nanti di bagian depannya. Pertama kita puterin dulu, di sisi kanan juga terlihat cukup mulus. Dia ada body kit sama body molding di bagian pintu ya, nut di pintu sampai di bagian depan. 2008 ini sudah top grid ya, tek dilengkapi dua buah sensor parkir juga, tek sporty. Pembuka bahan bakar ada di sebelah kiri ya, juga ada spoilernya juga di sini, dilengkapi spoiler. Nah, untuk secara overall mobil sudah kita kelilingi, sudah siap pakai. Hanya saja memang ada beberapa ini ya di remote-nya, mungkin baterainya kurang, remote-nya kurang fungsi, jadi kita menggunakan pembuka manual ya. Jadi ini alarmnya juga sudah kita copot, jadi tidak bunyi ya ketika tidak bisa menggunakan remote. Jok sudah variasi. Kondisi setirnya juga cukup masih segar, masih bagus. Jadi untuk top grip dua SRS airbag ya, di kanan maupun di kiri di bagian penumpang, di transmisi matic-nya. Dia juga sudah dilengkapi dengan spion retract, spion lipat, mirror tentunya juga sudah dilengkapi dengan
pion mirror elektrik, dan kita lihat di bagian depan yang tentu saja ini bagian vital, bagian utama bagi kalian yang lagi cari mobil, bagian yang pasti tidak akan terlewatkan di dalam pengecekan mobil, yaitu di bagian depan ya. Karena sejatinya bagus tidaknya mobil di bagian depan ada bekas insiden atau tidak ya. Ini apronya masih utuh. Nah, untuk Honda sendiri memang dia komponen di bagian depan ya, bagian per bagian dia sangat rapat, atau ruang mesinnya yang memang sangat kesannya terlihat penuh ya, sangat sulit sekali untuk menjangkau ke dalam ke bagian bawah. Nah, itu untuk nomor rangka nomor mesinnya ada di sini. Nomor mesinnya ada di sini. Untuk nomor mesin, nomor rangkanya ini terletak di bawah ya. Oke. Sekarang kita lihat di bagian tengah, di bagian samping, di bagian pintu penumpang maupun di bagian bagasi, semua terlihat cukup bersih dengan material jok yang bukan kaleng-kaleng. Material joknya tentu saja akan membuat kalian nyaman ya. Untuk pembuka tuas Honda Jazz, bensinnya cuma tinggal ditarik aja, tapi dengan posisi tidak nano terkunci ya pintunya. Kalian cukup buka di bagian central locknya saja, ini sudah kebuka ya. Tapi dalam posisi menyala juga bisa dibuka, asalkan tidak dalam kondisi terkunci. Ini di bagian bagasi cukup luas. Memang Honda Jazz ini sudah sangat familiar sekali. Sudah familiar sekali dan sangat banyak juga penikmatnya atau peminatnya, penggemarnya juga masih banyak. Dan buat kalian Honda Jazz VTEC 2008, oh iya, kita mau lihatin STNK-nya. Sebelum saya tutup, saya mau lihat STNK-nya. Alamat di Timbularjo, Sewon, Bantul, dengan pajaknya, pajak pertamanya masih hidup sampai bulan 6, tiba-tiba kamera buram, tidak apa-apa ya. Nah, sampai bulan 6 di Timbularjo, Sewon, Centul ya. Layu tuku mentak. Oke, buat kalian sekian dulu vlog dari saya. Semoga kalian bisa membeli Honda Jazz. Dan untuk kalian yang berminat, untuk harganya sendiri Jazz ini kita bandrol di harga 98 juta saja. Buat kalian yang berminat mau melakukan penawaran, silahkan hubungi WhatsApp saya di deskripsi, atau bisa follow juga Instagram saya @hendrabagol. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam otomotif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.